الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. Hadirin ikhwati iman, alhamdulillah pada subuh kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengkaji lagi kajian tafsir Ibnu Katsir, dan hari ini insyaallah masuk ke ayat 116 di surah Al-Baqarah. Ini ingin menjelaskan tentang keadaan Allah, di mana Allah disangka oleh orang-orang kafir, orang Nasara, orang Yahudi, orang musyrik Arab, bahwa Allah itu mempunyai anak. Bahkan malaikat juga disebut sebagai anak perempuan Allah, Banatullah. Maka dengan ketegasan kalimat Subhanah atau Subhanallah, ini ingin mensucikan dari segala prasangka keyakinan mereka-mereka yang meyakini bahwa Allah itu beranak. Kalau Allah beranak, berarti Allah punya pasangan, istri. Makanya ini adalah perbuatan yang sangat tidak layak dinisbahkan kepada Allah. Sehingga kenapa mereka disebut kafir? Karena tidak mau mengakui bahwa Qul huwallahu ahad. Jadi orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, orang-orang musyriki Arab itu tidak mau mengakui bahwa Allah itu ahad. Itulah sebabnya kenapa disebut kafir. Kenapa disebut kafir? Karena mereka kafaro, menolak. Kafaro itu menolak, tidak mau menerima, menolak terhadap ajakan tauhid. Oleh sebab itulah kita akan telusuri di tafsir ini tentang makna-makna yang ada di dalam tafsir tentang apakah Allah mempunyai anak, apakah Allah mempunyai istri. Ternyata dibantah di dalam ayat-ayat yang sudah dijelaskan oleh para imam, wabilus oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Baik, kita baca dulu ya dari ayatnya dulu. Dua ayat kalau di sini. Silakan baca terjemah, kemudian nanti masuk ke tafsirnya. Satu ayat lagi. Baik, diperhatikan ayat 116. Wa qalu takhadallahu walada. Dan
mereka. Ini karena ayat ini makiyah, surah Al-Baqarah itu madaniyah, afwan. Madaniyah, maka ini memberitahu kepada kita di Madinah itu ada orang-orang Nasoro dan ada orang-orang Yahudi. Waqalu, dan mereka orang-orang Nasoro mengatakan ittakhadallahu walada, Allah itu mempunyai anak. Al-walad, kata Imam Ar-Raghib dalam mufradat, disebutkan al-maulud, yang dilahirkan. Al-walad itu, baik walad itu anak kecil, orang dewasa, itu disebut walad. Ya, walad. Fa illam yakun lahu walad, anna yakunu lahu walad, aw nattakhidahu walada. Nah, itu walad. Wa walidi wa ma walad. Jadi walad itu al-maulud, yang dilahirkan. Jadi ittakhadallahu walada, Allah menjadikan seorang anak. Bahkan nanti ada istilah walid untuk bapak, walidah untuk ibu. Maka walidani, kalau dimasukkan ya mutakalim, jadi walidayya. Rabbighfirli waliwalidayya. Nah, itu dari walidani. Walidan itu dua orang tua, walidun ab, bapa, walidatun ibu. Kemudian muncul tadi rabbighfirli waliwalidayya. Kemudian nanti muncul wildan. Kalau wildan itu jamak dari walad, wildan. Wildan anak-anak dari waladun. Yauma yaj'alul wildana syiba. Wildan itu anak-anak, di mana hari itu anak-anak itu menjadi beruban syiba. Jadi menunjukkan di sini wildan atau wildanun mukhalladun di ayat yang lain, itu menunjukkan jamak dari walad. Nanti ada al-walid. Kalau al-walid, liman qaruba ahduhu bil wiladah, yang baru lahir namanya walid. Wa in kana fil asli yasihu liman qaruba ahduhu aw ba'duhu, padahal secara umum tidak hanya pas lahir saja, tapi kalau diperhatikan makna al-walid itu bahasa Sundanya orok berem, yang baru lahir, ya, orok berem itu walid. Kalau ditambah dengan kajian Imam Ibnu Qayyim setelah itu menyusui, maka berubah bukan lagi al-wali tapi ar-radi, rodo'ah, menyusui. Nanti setelah disapih al-fatim, terus perjalanan manusia itu banyak. Nah, di sini al-walid, nanti juga al-walidah. Kalau al-walid dikhususkan untuk hamba sahaya dan lain sebagainya, itu karena kata Imam Ar-Raghib dalam al-mufradatnya. Baik, ke sini lihat. Wa qalu ittakhadallahu walada, dan mereka berkata ittakhadallahu walada, Allah telah menjadikan seorang putra. Ini kan ada waqaf, ya. Qaf lam, al-waqfu aula. Waqaf di situ lebih utama. Kalau sod lam, al-waslu aula. Wasl lebih utama. Maka lebih utama di sini, di berhentinya. Wa qalu, wa qalu ittakhadallahu walada, langsung dibantah dengan pernyataan subhanah, maha suci Allah. Bahkan dijelaskan ballahu ma fis samawati wal ard, bahkan bagi Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kullun, semuanya, lahu, kepada Allah itu qanitun. Nah, nanti qanitun banyak apa, banyak makna, ya, sampai ada sekitar 7 makna yang disodorkan oleh Imam Ibnu Katsir tentang makna kunut. Kullun lahu qanitun, semua kepada Allah itu qanitun, kunut. Nah, baik, kita coba telusuri, ya, satu demi satu. Yang pertama kita simak bagaimana pernyataan Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat ini. Qala Allahu Ta'ala,
قال المصنف رحمه الله تعالى اشتملت هذه الآية الكريمة والتي تليها على الرد على النصارى عليهم لعنه الله وكذا من أشبههم من اليهود وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشرك العرب. Nah, jadi ishtamalat hadhil ayatul karimah, ayat yang mulia ini mencakup wallati taliha, dan ayat berikutnya yang tadi dibacakan itu nanti di pekan depan, dan ayat yang berikutnya itu mencakup ala roddi, bantahan ala nasoro terhadap kaum Nasrani Kristen, alaihim la'ainullah, bahasanya begitu. Ini jumlah i'tirodiyah, kalau melihat ada doa itu namanya jumlah, tapi i'tirodiyah ya, jumlah sisipan. Sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu laknatullah alaih, itu teh jumlah sisipan, jumlah i'tirodiyah. Jadi disisipkan untuk doa, baik doa kebaikan ataupun keburukan. Makanya ada tanda strip ya, ada tanda petik, tanda strip alaihim la'ainullahi, di apa, di jamakkan. Biasanya alaihim la'natullah. Kalau ini alaihim la'ainullah. Semoga Allah melaknat mereka, Nasrani, Kristen. Di sini kan? Wakadha, dan demikian juga semoga Allah melaknat man asbahahum, orang yang menyerupai Nasoro, baik itu al-Yahudi atau musyrikil Arab, orang-orang musyrik Arab. Aslinya musyrikina ya, karena ada idofah maka nun yang ada di jamak mudzakkar salim mesti dibuang, maka musyrikinal Arabi, nunnya hilang, jadi musyrikil Arabi. Tapi kalau dibaca jadi pendek ya, musyrikil Arabi. Itu selintas memang seperti mufrad, padahal itulah jamak mudzakkar salim, min musyrikil Arabi. Jadi orang Nasrani, orang Yahudi, orang musyrik Arab di sini ya, semoga Allah melaknatnya. Kenapa sampai ada bahasa melaknat? Dikarenakan استمر ممن جعل الملائكة بنات الله فأكذب الله جميعهم في دعواهم وقولهم إن الله ولدا. Nah, jadi kenapa dilaknat mimman ja'alal malaikata? Dikarenakan mereka itu menjadikan malaikat itu ya, malaikat-malaikat itu banatallah, banat, anak-anak perempuan Allah. Jadi malaikat itu diklaim oleh mereka sebagai putri Allah. Sampai sekarang masih ada keyakinan-keyakinan itu. Kalau tidak ada ya pasti masuk Islam, pasti masuk Islam. Makanya orang-orang yang di luar Islam dulu kemudian mengkaji tentang konsep konsep ketauhidan, ketika sadar bahwa betul Allah itu hanya ahad, tidak ada yang lainnya, dan yakin bahwa keyakinan trinitas, keyakinan-keyakinan yang lainnya itu adalah batil, maka banyak yang masuk Islam. Di barat saya itu banyak masuk Islam hanya karena mengkaji begini. Belum mengkaji tentang syariat ya, belum mengkaji tentang sholat, saum, zakat, haji, belum, apalagi tentang hukum-hukum pidana dalam Islam, hudud, qisas, belum, tapi mengkaji konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan dikaji, digali terus, akhirnya mereka sadar diri, oh iya, Allah itu memang ada dan Allah itu ahad. Karena mereka ada yang meyakini tidak ada Tuhan, ateis. Ada yang meyakini Tuhan, Tuhannya berbilang gitu. Makanya dengan konsep ini banyak yang masuk Islam. Kalau kita tidak mengkaji kita ya, kenapa tidak mengkaji? Sejak kecil kita diyakinkan bahwa Allah itu ahad terus sampai sekarang, jadi kita tidak ada keperluan ke sana. Tetapi kalau mengkaji kembali dibanding dengan
perbandingan agama yang lain, tentunya Allah itu memang ahad. Beda dengan ini, ja'alal malaikata banatallah. Jadi menjadikan malaikat itu adalah putri-putri Allah. Tapi lihat subhanah. Nah ini fa'akzaballahu jami'ahum, maka Allah mendustakan seluruh mereka. Fi da'wahum wa qawlihim inna lillahi walada. Allah mendustakan seluruhnya atas dakwa. Dakwa itu klaim ya, pernyataan mereka. Wa qawlihim, bahkan ucapan mereka, inna lillahi waladan, sesungguhnya Allah itu punya anak. Tadi klaim atau apa, dibantah oleh Allah klaim mereka itu dengan kata, dengan kalimat subhanah atau subhanallah. Apa itu subhanah? Faqala ta'ala subhanahu ay ta'ala wa tuqaddisu taqaddasa fi'il madi wa taqaddasa wa tanazzaha an dzalika uluwan kabiran. Nah, itu subhanah secara ringkas ya. Nanti para pengkaji bahasa itu akan menggali mengkaji subhana itu dari kata apa, subhan itu. Tapi beliau cukup hanya beberapa poin. Kata beliau subhana itu ta'ala, taqaddasa, tanazzaha. Ini kan mirip. Ta'ala maha tinggi, taqaddasa maha kudus, suci, tanazzaha maha bersih. Andalika, dari itu semua, dari klaim semua mereka itu, Yahudi, Nasrani dan musyrik Arab, uluwan kabira, Allah itu tinggi, besar. Menunjukkan bahwa keberadaan Allah itu, azamah Allah itu luar biasa ininya. Maka dengan kalimat subhanah itu sudah cukup ya. Sudah cukup. Ittakhadallahu walada, subhanah. Jadi kalau kita mendengar fikihnya ya, mendengar sesuatu yang ini tidak benar, sebutkan subhanah atau subhanallah. Ini tidak benar. Pernyataan ini salah. Nah, kita sebutkan subhanallah, maha suci Allah. Karena Allah ingin kita sucikan dari pernyataan-pernyataan mereka. Jadi kalau ada ungkapan-ungkapan di antara kita dan itu akhirnya menyalahkan Allah, membuat Allah tidak pantas untuk disalahkan seperti itu, maka kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah. Seperti pernyataan malaikat itu ya, ketika inni ja'ilun fil ardi khalifah, kan bahasanya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu subhana. Kenapa? Karena memang Allah itu ingin menciptakan Adam. Hanya malaikat saat itu belum tahu, tapi akhirnya tahu, maka subhanaka la ilma lana. Sesuatu yang untuk mensucikan Allah, gunakan subhanallah. Sesuatu yang besar, gunakan subhan. Sesuatu yang agung besar, contohnya Nabi melakukan peristiwa Isra Mi'raj, maka menggunakan subhanalladzi sakhkhara lana subhanalladzi asra ala abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjid. Menggunakan subhana. Subhana seperti itu. Maka nanti di dalam Quran ada surat yang diawali dengan itu. Ada tiga ya. Ada empat. Ada menggunakan fi'il madi, sabbaha lillahi ma fis sama. Ada yang menggunakan fi'il mudori, yusabbihu lillahi ma fis sama. Ada yang menggunakan masdar, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjid, itu masdar. Yang keempat menggunakan fi'il amr, sabbihisma rabbikal a'la. Jadi ada empat. Nah, diawali dengan tasbihat bahasanya, surah-surah tasbihat dalam kajian ulumul Quran. Baik, kita kembali ke sini. Jadi subhanah itu ta'ala, taqaddasa, tanazzaha an dzalika. Allah itu maha tinggi, maha suci, maha bersih dari itu semua. Dari klaim-klaim mereka bahwa malaikat itu putri Allah, termasuk nanti Isa itu sebagai putra
Allah, termasuk Uzair pun adalah putra Allah. Itu klaim-klaim mereka. Maka sebutkanlah subhanallah, tegas itu ya, subhanallah, Allah maha suci dari itu semua. Nah, ayat berikutnya atau masih penggalan ayat ini, bal lahu ma fis samawati wal ard, bal, bahkan, lahu bagi Allah lah, ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, ini penting. Bagi Allah lah apa yang ada di langit, bukan langit saja, langit-langitnya, bukan langit-langit itu, langit, banyak-banyak langit, karena menggunakan jama. Bahkan kepunyaan Allah lah apa yang ada di seluruh langit di atas kita, wal ardi, dan di bumi. Nah, di sini agak panjang, ini bagus nih, di pernyataan atau tafsiran dari Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud ini apa? Ada kalimat bal, bahkan kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Ai laisal amru kama iftaru. Nah, perkara ini bukan sebagaimana yang mereka sangkakan atau yakini. Wa innama lahu mulkus samawati wal ard, dan hanya saja kepunyaan Allah lah kerajaan-kerajaan langit dan bumi. Semua yang ada di langit dan bumi itu kepunyaan Allah. Lahu mulkus samawati wal ard. Wa man fihinna wa huwa. Oh, beda. Hah? Wa huwal mutasarrifu. Itu wa man fihinna. Oh, cing baca. Wa man fihinna wa huwal mutasarrifu. Oh, dilewat ya, dilewat. Mutasarrif. Fi'il isim fa'il. Wahual mutasarrifi fihim, mutasarrifu, wahual mutasarrifu fihim, wahua khaliquhum warazaqahum, razik isim fa'il, waraziqihim ku, waraziqihum marfu isim fa'il marfu semuanya, warazaquhum razik khaliq razik, waraziquhum wa muqaddiruhum wa musakh qarihum isim fa'il muqaddir musakhir wa musakhiruhum wa musayyiruhum wa musarrifuhum kama yasha'u. Wah, ini lengkap ya. Wa huwal mutasarrifu fihim, dan Allah lah yang mengatur mereka, mutasarrif mengatur mereka. Wa huwa khaliquhum, Allah yang menciptakan mereka. Wa raziquhum, Allah memberikan rizki kepada mereka. Wa muqaddiruhum, Allah memberikan kadar ukuran yang pas bagi mereka. Wa musakhiruhum, dan Allah yang menundukkan mereka semua. Wa musayyiruhum, Allah memperjalankan mereka di bumi atau di langit. Wa musarrifuhum, Allah yang mengatur. Kama yasha, sebagaimana Allah kehendaki. Termasuk kita. Kita hidup di alam dunia kan Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, Allah yang mengatur kita sekalian. Ini betul, ballahu man ma fis samawati wal ardi. Jadi kepunyaan Allah semuanya ini. Wal jami'u abidulahu, abidun, abidun lahu wa mulkulahu. Nah, wal jami'u, dan semuanya termasuk kita, abidun kan? Abid itu hamba, ibad. Semuanya itu termasuk kita, abidun lahu, hamba Allah. Wa milku lahu, dan juga milik Allah. Kita hamba Allah, juga kita milik Allah. Maka teruskan. Fa kaifa yakunu lahu waladun minhum. Fa kaifa yakunu lahu waladun minhum. Bagaimana keadaannya bagi Allah kalau punya anak di antara mereka? Kan subhanallah. Jadi Allah yang memberi, menciptakan, memberi rizki, mengatur seluruhnya, bahkan kita sebagai hamba milik Allah, bagaimana mungkin Allah mempunyai seorang anak di antara mereka, di antara kita? Nabi Isa, Nabi Uzair dijadikan sebagai anak. Kan tidak mungkin itu. Kenapa? Nah, jelaskan ke depan. Wal waladu innama yakunu mutawallidan min syai'aini. Ya, terus min syai'aini
mutana shibina samikan syai'aini musanna min syai'aini mutana sibaini al-waladu seorang anak itu innama yakunu mutawalidan min syai'aini mutanasibaini. Jadi anak itu dia hanya saja akan lahir terlahir dari dua yang sama. Ya dua yang sama. Suami istri lahir anak. Kan dua jenis yang sama. Suami istri kan dua-duanya manusia. Nanti kalau melahirkan anak berarti nanti ada istri gitu. Istri itulah sebagai Tuhan. Kan secara logika saja sudah dibantah yang ini. Kan melahirkan itu harus lahir dari perut seorang ibu. Lam yalid, tidak lahir dari perut ibu. Tidak lahir dan dilahirkan. Lam yalid walam yulad, tidak lahir dari perut ibu walam yulad dan tidak dilahirkan. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan gitu. Tidak melahirkan anak, tidak dilahirkan dari ibu. Makanya betul di sini. Al-waladu innama yakunu mutawalidan min syai'aini mutanasibaini. Jadi anak itu pasti lahir dari dua jenis yang tanasub, yang sama. Ya kalau Allah melahirkan anak, oh berarti harus ada istri. Berarti Allah dan istri ada dua yang sama, melahirkanlah anak bagi Allah subhanallah. Begitu maksudnya ya, ini jelas konsep tauhidnya, jelas yang ini. Istamir. Wa huwa tabaraka ta'ala laisa lahu nadhirun wala musyarikun fi 'idhamatihi. 'Idhamah. Fi 'idhamatihi wa kibriyaihi wala sahibatun lahu fa kaifa yakunu lahu waladun? Oh, kan? Wa huwa tabaraka wa ta'ala laisa lahu nadhirun, dan dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya, wala musyarikun fi 'azamatihi wa kibriyaihi, tidak ada yang berserikat dalam keagungan dan kegagahan Allah, wala sahibatalahu, dan tidak ada istri, ya anak ya istri, kan sahibah itu istri. Wala sahibatalahu, tidak ada istri. Fa kaifa yakunu lahu walad, bagaimana Allah punya anak. Nah, ini semua dibantah semua yang tadi dijelaskan, klaim bahwa ittakhadallahu walada dijelaskan di sini sangat jelas. Nah, Imam Ibnu Katsir menjelaskan ada berapa di bawahnya? 3 ayat, 3 surat. Satu surah Al-An'am ayat 101, dua surah Maryam ya ayat 88 sampai 95, nanti bisa dibuka, dan terakhir surah Al-Ikhlas. Dengan surah Al-Ikhlas saja sudah cukup. Coba baca ayat per ayat. Kama qala ta'ala badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla shay' wa huwa bi kulli shay'in 'alim. Ini jelas ya, jelas, sangat jelas. Badi'us samawati wal ard. Badi, nanti bahas badi itu dari bada'a ya, bid'ah, di pertemuan berikut di ayat 117 ya. Badi, bid'ah, nanti muncul istilah bid'ah, apa itu badi dan sebagainya. Hanya yang jelas badi as-samawati wal ard, Allah yang menciptakan yang sebelumnya tidak ada, langit dan bumi. Anna yakunu lahu waladun, bagaimana mungkin Allah punya anak. Walam yaktakun lahu sahibah, dan juga punya istri. Wa khalaqa kulla syai'in, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwa bi kulli syai'in 'alim, dan atas segala sesuatu itu Allah Maha mengetahui. Nah, ini kan dijelaskan dalam surah Al-An'am 101 ini. Kemudian Maryam, panjangnya ini, baca saja ya. Wa qala ta'ala wa qalu ittakhadha ar-rahman walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattaruna minhu wa tanshaqqu
تَشَقَّقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. Diterjemahkan, lihat Quran terjemah. Bagus yang ini, lengkap. Surah Maryam ayat 88 sampai ayat 95. Ini tentang konsep tauhid. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Ini bahasanya itu ya, hampir saja langit, bumi, gunung hancur dikarenakan ucapan itu. Saking apanya? Namun ruas itu ya. Saking ruasnya langit, bumi dan gunung bahasanya. Mendengar ucapan itu hadda gitu. Ittakhadallahu walada. Kalau ya aja ittakhadarrahmanu walada. Makanya betul ya. Kemusyrikan, dosa tingkat tinggi adalah musyrik. Dosa yang paling berat itu musyrik. Itulah sebabnya kenapa kita harus betul-betul mengesakan, ya, harus betul-betul menunggalkan Allah. Karena bahasanya begitu, hampir-hampir. Takhadu itu hampir. Hampir-hampir langit-langit, bumi, gunung semuanya ruas gitu. Ada manusia yang berani menjadikan Allah itu mempunyai anak. Nauzubillah ya. Makanya kalau kita bermuamalah, sebetulnya bermuamalah dengan orang-orang yang keyakinan tauhidnya kuat. Itu yang nomor wahid, baru nanti yang lain-lainnya. Karena mau tidak mau konsep tauhid sudah berbeda. Kalau keyakinan sudah berbeda ya, itu jangan dianggap sama. Agama Islam baik, agama Kristen baik, Yahudi, Nasrani, Konghucu, Hindu, Buddha, semuanya itu baik. Ya betul, baik. Tetapi kita kan cari yang benar. Cari yang benar. Nah, kebenaran itu klaimnya ada di Islam. Nah, orang yang mengklaim bahwa hanya Islam saja yang benar, hari ini banyak yang ditahzir. Hari ini banyak yang disebutkan fundamental, kemudian apa? Militan. Tidak mau mengakui agama yang lain. Padahal seluruh agama begitu. Perhatikan saja, orang Kristen di kelompoknya pasti akan meyakini hanya agama Kristen yang benar. Dan itu wajar. Islam pun sama. Islam pun sama. Apalagi konsep tauhid. Dah jelas yang ini ya. Terus. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Nah, ini bas ya. In kullu man fis samawati wal ardi, in, tidaklah setiap yang ada di langit, yang ada di bumi, illa, kecuali atir rahmani abda, akan datang kepada Allah ar-Rahman sebagai hamba. Hamba ya. Jadi akan datang sebagai hamba. Kita itu sebagai hamba nanti. Sekarang juga hamba. Terus. Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Wah, Masya Allah. Terus. Dan setiap orang akan datang kepada Allah sendiri-sendiri. Ini pada yang hari membuat kiamat. Kita berat itu fardan ya. Kita akan datang menghadap Allah di hari kiamat fardan. Dalam keadaan munfarid. Dalam keadaan menyendiri. Menyendiri untuk apa? Diminta pertanggungjawaban. Wabil khusus tentang konsep tauhid. Makanya ada hadis ya, man laqiyallaha wa lam yusyrik billahi syai'a dakhalal jannah. Orang yang bertemu dengan Allah dan tidak musyrik sedikit pun, maka dia pasti masuk surga. Kemudian man laqiyallaha wa huwa yusyriku
wa huwa yad'ullaha niddan, yad'u lillahi niddan, dan dia berdoa atau menyembah kepada Allah tapi ada niddan, masih ada sembahan-sembahan yang lain. Jadi kalau ada orang yang berdoa, beribadah kepada Allah tapi ada sandingan, ada tandingan-tandingan yang lain, dakhulan nar, masuk neraka. Apalagi kalau mereka tidak lagi menggantungkan kepada Allah, tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada Allah, maka berat ya. Jadi nanti masuk surga, masuk neraka tergantung yang ini. Makanya orang yang meninggal dan konsep akidahnya belum akidah Islam, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, maka finnar khalidina fiha. Kemarin kajian Abu Thalib, kenapa Nabi menangis? Karena sadar diri bahwa Abu Thalib sosok yang sangat membela beliau, tetapi menangisnya karena tidak bisa ikrar syahadat karena di luar Islam. Kalau di luar Islam pasti selamanya di neraka. Dan itulah harus kita banggakan diri, berbahagia sambil kita terus introspeksi diri. Selama kita bertauhid kepada Allah, insya Allah satu waktu kita akan dimaksimalkan, satu waktu kita akan menjadi orang yang bisa masuk surga. Karena nanti Allah memerintahkan kepada malaikat, ketika banyak orang penghuni neraka, kata Allah, akhriju, kalian keluarkanlah, malaikat keluarkan oleh kalian, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman, ada sedikit keimanan, keluarkan untuk nanti menuju surga. Makanya konsep tauhid yang ini yang harus kita pertahankan, karena perbedaan kita dengan mereka di situ dalam akidah. Kalau dalam muamalah mungkin ya, dalam muamalah mungkin mereka lebih wah, dari segi berbaginya lebih wah. Tapi dari konsep tauhid awal, keimanan, mukmin itu berbeda. Makanya betul ya, orang-orang kafir itu amalnya habaan mansuro. Jadi bagaikan debu yang ditiup oleh angin, tidak ada bekasnya. Makanya kita lihat yang begitu itu seperti uskup, pendeta, yang oleh Umar bin Al-Khattab melihat mereka itu langsung menangis. Kenapa Umar bin Khattab menangis sebagai khalifah saat itu? Karena melihat mereka, mereka ibadah tidak? Di gereja ibadah. Tetapi Umar bin Khattab kenapa menangis? Karena beliau ingat penggalan ayat tentang itu semua, Al-Ghasyiyah itu, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Hanya mendengar dua ayat itu Umar langsung menangis ketika melihat yang tadi. Mereka itu rajin ibadahnya, sudah meninggalkan keduniaan. Keduniaan mereka lepaskan semua demi untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi kan itu amilatun nasibah, beramal toh-tohan. Tapi lihat tasla naron hamiyah, nanti kelak akan masuk ke neraka. Itu Umar menangis. Menangisnya lebar gitu, capek gawe teka pake, bahkan diteke engke di neraka. Nauzubillah. Ini konsep tauhid ya, wajar kita yakinkan kita ini ya, wajar kita yakinkan tentang ketauhidan ini. Terakhir di bawah dijelaskan kul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Silakan nanti oleh kita sekalian cari tafsirannya ya. Wabilusus surah Al-Ikhlas ini. Surah Al-Ikhlas ini. Al-Ikhlas ada dua ya. Satu surah Al-Ikhlas Kulhu, satu surah Al-Kafirun. Ada yang mengatakan Al-Kafirun juga disebut surah Al-Ikhlas. Karena Al-Kafirun dan Al-Ikhlas itu adalah satu rangkaian yang utuh. Al-Wala dan Al-Baro. Al-Wala Al-Ikhlas, Al-Baro Al-Kafirun. Ya. Maksud al-wala itu loyalitas, komitmen kita Allahu ahad. Sedangkan al-baro melepaskan diri itu lakum dinukum waliyadin. Jadi al-kafirun dan al-ikhlas sering disebut surah al-ikhlas. Itu di antara dua ini. Ditafsirkan ini semuanya. Terakhir hari ini waktu iman di bawah dijelaskan Imam Al-Bukhari, saya bacakan saja.
Imam Al-Bukhari menjelaskan dalam tafsir ayat ini hadis bahwasanya Allah berfirman, berarti hadis qudsi ya, kadzabani banu adam, anak Adam telah mendustakan aku. Ini kata Allah, walam yakun lahu dzalika, padahal tidak pantas dia mendustakan aku. Itu yang pertama. Wasyatamani, dan dia juga mencela aku, menghina. Tadi mendustakan, ini mencela. Walam yakun lahu dzalika, dan tidak pantas bagi dia untuk mencela aku. Ini firman Allah, hadis qudsi riwayat Al-Bukhari. Fa amma takdzibuhu iyaya, adapun kedustaan dia terhadap aku, jadi dia mendustakan aku, apa? Fayaz'amu anni la aqdiru an u'idahu kama kana. Jadi hambaku ini mendustakanku karena dia mengira aku tidak bisa mengembalikan seluruh ciptaan itu sebagaimana awalnya. Dia dusta kepadaku, bahasa Allah. Wa amma syatamahu, wa amma syatmuhu, adapun celaan mereka, celaan dia kepadaku adalah ucapan dia, li waladun, bahwa aku punya anak. Itu sama dengan menghina, mencela, mencaci maki Allah bahwa Allah punya anak. Fasubhani, maha suci aku, an attakhidha sahibatan aw waladan, di mana aku punya istri dan punya anak. Subhanallah. Nah, ini dikuatkan berarti ya, nyambung ke yang di atas. Yang mendustakan Allah seolah-olah Allah tidak bisa mengembalikan penciptaan awalnya, jadi tidak bisa mengembalikan kalau sudah hancur bumi langit ini tidak bisa kembali lagi, itu kedustaan hamba terhadap Allah. Yang kedua, kepenghinaan hamba, celaan hamba terhadap Allah adalah li waladun, Allah punya anak. Itu kan sudah syatama, mencaci, menghardik, itu sama dengan itu. Makanya biadab ya, biadab tidak, orang yang menganggap Allah itu punya anak, itu biadabnya luar biasa dibanding dengan yang membunuh, dibanding dengan yang lain-lainnya, karena biadab sekali sudah berani menduakan Allah. Tapi secara real masyarakat kan tidak ya, tidak ya, padahal sangat biadab dibanding yang lainnya, karena kemusyrikan itu sudah tidak bisa ditolerir. Karena tugas Nabi itu umirtu an uqatilan nas. Rasul itu diperintah untuk memerangi orang-orang hingga mereka menyatakan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, dengan syahadat itu sudah cukup. Hanya karena ya begitulah, karena kita cara pandangnya berbeda, seolah-olah kemaksiatan itu adalah mencuri, berzina, kemudian mabuk dan lain sebagainya. Padahal itu semua tidak seberapa dibanding dengan kemusyrikan yang tadi disebutkan, ittakhadallahu walada. Subhanallah. Ini yang paling berat. Adakah di umat Islam yang bisa seperti ini? Ada. Bukan hanya Yahudi, bukan hanya Nasrani, bukan hanya yang apa Arab, musyrik Arab. Umat Islam juga bisa terjerumus ke sini. Bisa terjerumus ke sini. Kalau umat Kristen Nabi Isa, kalau umat Yahudi Nabi Uzair, kalau umat Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dijadikan seperti yang tadi. Hati-hati. Makanya Nabi menegaskan, la tutruni, jangan kalian berlebihan tentang aku. Kama atratil yahudu wan nasara, bagaimana sebagaimana berlebihannya orang Yahudi dan Nasara menjadikan Nabi Isa, Nabi Uzair sebagai anak Allah. Hari ini waktu iman, kita lewat saja ya. Kemudian lihat ayat kullun lahu qanitun. Ada di situ? Coba baca. Lewat tuh beberapa ini. Wa qawluhu kullun lahu qanitun. Semuanya kepada Allah qanitun, taat. Wa qawluhu kullun lahu qanitun. Qala banu Abi Hatimin akhbarna Abu Sa'idin al-Ashaj
akhbarna hadatsana atau akhbarona akhbarna akhbarona akhbarona asbaqo an asbatun jadi fa'il kalau ada hadatsana amba'ana akhbarona kesannya fa'il ya terus an mutrafin an atiyatin atiyata ghair munsharif an atiyata an ibni abbasin qala qanituna musallin jadi makna qanitun ya qanitun qanitin kunut gitu banyak saya bacakan di sini yang pertama barusan qanitin musallin apa artinya musallin salat kullun lahu qanitun salat atau taat yang di bawah lihat langsung saya bacakan dari Ikrimah dari Abu Malik kullun lahu qanitun mukirruna lahu bil ubudiyah ini yang kedua beri tanda yang satu musallin yang kedua mukirruna lahu bil ubudiyah apa mukirrun mereka menetapkan bagi Allah sebagai ubudiyah yang di apa diibadahi. Yang ketiga apa? Al ikhlas. Beri tanda itu. Al ikhlas. Yang keempat yaqulu kullun lahu qaimun yaumal qiyamah. Ar-Rabi bin Anas pendapatnya begitu. Kullun lahu qaimun yaumal qiyamah. Semuanya akan berdiri nanti di hadapan Allah. Yang kelima, lahu muti'una yaumal qiyamah. Kepada Allah lah muti'un, mereka akan taat. Kapan? Di hari kiamat. Yang keenam, muti'una kun insanan fakana. Wa qala kun himaron fakana. Itu dari Mujahid. Muti'un sama ya. Yang ketujuh, muti'un juga. Hanya tambahannya, yaqulu ta'atul kafiri fi sujudi dhillihi wa huwa karihun itu diantara makna kunut yang kita tahu kan kunut itu pasrah ya? Nah kemudian di bawah ada yang menjelaskan wa hadzal qawlu an mujahidin dan ini dipilih oleh Imam Ibnu Jarir untuk menggabungkan seluruh pendapat-pendapat yang tadi. Nah, lihat ini yang penting. Wahuwa kata Ibnu Katsir, annal kunuta bahwa kunut itu huwa adalah at-ta'atu wal istikanatu ilallahi wa dzalika syar'iyyun wa qadariyyun. Jadi yang dimaksud dengan kunut itu adalah ketaatan. Istikanah sama ya? Kepatuhan, ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Ta'ala secara syar'i dan qadari. Secara syar'i dan qadari, ini penting, konsep tauhid nanti dibahas antara syar'i dan qadari yang ini. Secara takdirnya dia harus ibadah kepada Allah ya. Secara syar'inya juga harus ibadah kepada Allah. Nah, intinya kunut itu adalah ketaatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana surah Ar-Ra'd ayat 15 walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an au karhan. Nah, yang ini ya. Kepada Allah lah sujud siapapun yang ada di langit dan di bumi tau'an dalam keadaan taat au karhan atau terpaksa wadhilaluhum bil ghudwi wal isal wal asal. Jadi ketaatan kepada Allah itu memang secara 100% langit dan bumi mereka taat kepada Allah. Mereka itu tashiri ya. Kalau manusia ikhtiari, pilihan. Bedanya itu. Kalau mereka-mereka benda-benda langit kemudian bumi itu mereka bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah memang tashiri 100% tidak pernah membangkang. Berbeda dengan kepatuhan kita kepada Allah. Ada yang takhiri pilihan. Itulah sebabnya kenapa kunut itu penting untuk kita maksimalkan karena kunut itu at-ta'atu wal istikanatu ilallahi. Ketaatan, kepatuhan kepada Allah.
di bawah dijelaskan ada hadis, tapi hadisnya dhaif ya. Jadi setiap huruf dalam Quran disebutkan kata kunut, maka itu adalah taat. Tapi kan tidak semuanya tadi. Tapi itu masuk ke dalam hadis yang dhaif. Tapi hadis dhaif pun hanya untuk menjelaskan tentang makna saja, itu masih dibolehkan. Makna kunut maksudnya. Makna kunut itu apa? Nah, demikian hari ini waktu iman yang dapat kita bacakan pada kesempatan hari ini. Insyaallah pertemuan berikutnya satu ayat lagi, karena ada yang harus dibahas. Jadi cukup sampai di sini ayat 116. Besok atau Sabtu depan kita akan masuk ke ayat 117. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.